Berikut ini merupakan hasil pertandingan FIFA Matchday 2023 hari ini beserta ranking FIFA top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya FIFA Matchday 2023. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil lengkap pertandingan FIFA Matchday 2023 hari ini, Kamis tanggal 7 September 2023. Di pertandingan pertama, tuan rumah Timnas Makau harus kalah dengan skor akhir 0-1 dari Timnas Bhutan. Di pertandingan kedua, tuan rumah Timnas Oman berhasil menang tipis dengan skor akhir 2-1 dari Timnas Palestina. Di pertandingan selanjutnya, Timnas Malaysia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2-2 atas Timnas Suriah. Dan di pertandingan lainnya, Timnas Bangladesh harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1 dari Timnas Afghanistan. Dan di pertandingan lainnya, Timnas Kamboja harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1 atas Timnas Hong Kong. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Selanjutnya merupakan ranking FIFA terbaru Timnas Indonesia di tahun 2023 sampai dengan hari ini. Di peringkat pertama masih dipimpin oleh Timnas Argentina dengan torehan 1843 poin. Sedangkan untuk Timnas Indonesia masih ada di peringkat ke-150 dengan torehan 1047 poin. Jika Timnas Indonesia berhasil menang dari Timnas Turkmenistan, maka Timnas Indonesia akan mendapatkan 5,41 poin dan akan naik ke peringkat 148 ranking FIFA, menggeser Hong Kong dan Liberia dengan total poin sebanyak 1052,87 poin.
Berikut jadwal pertandingan Timnas Indonesia di FIFA Matchday 2023. Pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Turkmenistan yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan RCTI+.